hati papa itu memang kayak batu. Tapi gak ada batu yang gak bisa dipecahkan. Jadi dengan sikap kamu yang sabar, lembut, ceria, konsisten, lama-lama papa akan luluh juga. Aku janji, Ma. Aku janji akan memenangkan hati papa. Aku mohon mama juga bertahan. Mama bertahan dimanapun mama berada sampai kita menemukan mama. Pak Arjuna menuduh menantu bapak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan tersebut. Padahal kan menantu bapak itu salah satu korbannya juga. Saya yakin istri saya gak bersalah. Bukan kapasitas kamu untuk bilang istri kamu salah atau tidak. Hati ya, nanti kalau udah sampai sana kabarin aku. Pasti dong. Apa ini keputusannya bijak? Meninggalkan istriku yang baru saja kecelakaan dan kembali ke Samarinda.